Ya, apa bilang aja bu perjuangannya apa? Aduh mas, ini dan perjuangannya luar biasa. Aku sampai nyasar ada 10 kali mas. 3 jatuh kilo, dari mana 3 bu? Kilo. Jatuh dari mana? Apa itu turun kan? Tanya kan turun terus langsung kayak apa itu kayak diginikan gitu loh apa kaca helm, helm terus tak ginikan anu apa jalannya turun terus lain kali kalau ke sini jangan bilang ke sini ya mas takutnya ini jatuh kayak gini. Oh gitu. Ya. Jangan, aku bilangnya ke anak toh. Enggak pernah. Ya jangan, tetap jangan. Oh gitu, Mas. Ya. Aku enggak tahu ya, Mas. Maaf ya. Ya enggak apa-apa buat pengalaman, Bu. Ya Allah. Gitu lah, Mas. Di sini banyak yang kecelakaan kayak gini, Bu. Tapi aku tetap berjuang harus ketemu Bu Ning. Aku gitu ini meskipun. Ini paling sawono. Iku ngono langsung budal tuh. Balik nopo Balik nopo iki skelet lho. Balik nopo tadi dikasih minyak apa ini? Cuma anu tok kita dintok. Enggak di alkohol belum ya? Belum. Belum. Aki bawa parah lho. Oh gitu ah Mas, aku enggak tahu. Soalnya banyak pasien yang kesini terus ngomong gitu banyak yang nyasar, banyak yang kejadian-kejadian aneh itu. Oh gitu mas, setelah kan terus gimana mas pulang? Loh lah iya maksudnya ini pulangnya aku sendiri ya mas, soalnya saya apa-apa, ini apa-apa kalau pulangnya janda, aku janda gitu loh mas. Maksudnya nanti kalau kesini lagi kontrol, pasti gak ada kontrol bu bisa kita kesini ya tak lihat sakit mas, maaf ya. Apa hal ini? Perih sangat ya? Oh, jelasin udah luka ya? Iya mas. Enggak luka, aku mau bersihin tepi-tepi itu. Kan gini mas, aku udah setahun itu kayak sial terus gitu loh mas. Malah ditinggal bapak, sampai aku nikah 3 kali. Ini kemarin aku dipasangi di ladang aku gitu loh mas. Terus saya nekat kesini, soalnya ada darah sama minyak gitu. Terus saya mau kesini kemarin mimpi lihat satu malam ini dipegang kayak orang gini ada kukunya gini aku tidur terus aku mau subuhan ini yang tau anak lah ya ikut tak wis kasih plester iya yang plester kak anu lagi dumetu lihat plester tak kan tuh yang di plas oh anu cendera plas cendera yang di plas sih lo yang di plas yang di plas anu mas nanti di privasi aja ya iya apa keluarga aku itu buat dokumentasi dong nah, ini mas aku di kayak dipasang-pasang gitu terus gitu di rumah tapi ada juga kita kalau ibunya nggak mau berkenan di apa di upload kita apa kita blur mukanya identitas kita gitu waktu belajar aja yang di rumah biar kalau kesini tuh langsung berangkat gitu aja ya, jangan mau berlibur ke Malang ke Pasuruan gitu jangan sebut namanya iya gini loh mas kayak gini mas di ladang aku apa itu? Gak tahu lah, bukan enggak lah nanti ada karung dari kuning iya ini soalnya ladang saya ini kan gak usah warisan. Mikirnya itu bu gak usah mikirkan ada apa di jauh nanti ibunya sembuh iya cuma saya kasih gambaran aja kenapa saya gitu loh selalu sial gitu mas sampai ini kan 3 kali selalu gagal diselingkuhin terus. Ini ya nanti kalau berobat ngomong ke polisi ceritain semua perlu kesannya ya. Terus soalnya tadi saya nyari di YouTube nomornya kalau mau berangkat itu caranya gimana dulu nggak ketemu. Ini tadi ya dari rumah cari nomornya dulu kan mau ngebel gimana sih? Bingung dah. Oh, berima. Sering sekali mah. Ya Allah. Apa nanti itu mana keringnya cepet kan? Dulu itu Mas Rija yang ngobatin saya. Terus enggak. Rija siapa sih? Katanya itu keponakan Bu Ning gitu. Jangan, banyak enggak ada loh. Makanya. Enggak ada di sini, bukan. Polisinya juga enggak ke sana kan? Enggak, katanya akhirnya. Aduh, di sini enggak ada. Enggak ada. Enggak ada selain Bu Ning sih, Bu, yang ngobatin di sini. Itu kan manggil Thomas rumahnya itu ditinggal apa keluar terus di unit barang halus gitu loh terus manggil terus sama
kembali kalau berobat hati-hati, makanya jangan suka sembarang orang, banyak yang mengaku-ngaku. Udah satu tahun dulu saya kira ya. Itu apa, baru satu kali berobatnya? Iya, cuma satu kali itu. Iya, benar-benar berobat yang jelas. Ya, betul saja punya saya kak kuat gitu loh, terus di tanah padalam sama ibunya kayak suruh kesini, saya belum ada uang terus, kenapa? Ya. Kesini rekat, kesini udah, terus pokoknya bismillah gitu. Gak harus ada uang kan? Iya. Ayo suster, suster. Tanpa cerita pun ibu udah tahu. Duh, kalau lebih baiknya cerita. Soalnya saya selalu lihat di YouTube itu. Jangan-jangan nggak cerita. Biarpun dia tahu, biar lebih apa? Jelas. Baru sembuh mas, ini sampai dioperasi nih mas. Jatuh juga? Iya. Saya kirim sayur. Ibunya petani? Iya. Ini batu petani. Makanya kemarin aku tahu apa di YouTube itu ibu, iya, ibu cari sawi itu kan? Saya kemarin kan cari sawi di sana. Kok gak ketemu gitu loh. Itu saya pas panen. Di tabriknya cakar gitu. Nah, makanya itu, tapi tak lihat udah. Terus saya panen tomat juga di situ. Bisa ngatani, iya, itu disuruh ngambil semua itu, nggak pakai uang udah. Iya, itu teman saya, SMP. Petaninya kan di situ kan sekarang mentalang kabut. Iya. Sebuah petani sih. Iya. Makanya kemarin itu yuk kok gak mampir ibu. Soalnya saya juga ada itu sawi pas waktu kemarin kan buang tuh mas, nggak ada harganya. Iya. Lebih baik dikasihkan ke sini kan manfaat, saya kira gitu, tapi nggak tahu. Udah tiap hari yang lalu gitu, tak lihat di apa postingannya. Ya tapi itu sudah sebelumnya. Soalnya tadi saya tanyain kan mau kesini gitu lah, tanya-tanya terus gak tanya gimana. Bingung gitu lah daftarnya. Iya. Lah ibunya enggak pernah lihat live-nya sini. Ini sih. Lihat terus. Live. Kalau live-nya benar kalau pengobatannya aja, tapi live-nya yang enggak. Itu kalau ibu di rumah kalau kayak senggang gitu ikut masak. Ya udah berapa kali? 5 kali mungkin aku. Iya, kan di situ mesti ada apa adminnya kan ada cara daftarnya gimana gitu-gitu kan mesti dibalas ya kalau ada orang-orang nanya kayak gitu. Udah aku nanya kan kemarin nih itu masalah ya bilang siap yang siap gitu kayak saya kan komen itu siap gitu sama saya juga ya Allah kapan juga ketemu ibu kan gitu belum ada balasan. Tenang, jangan di anu kaku ini. Berangkat jam berapa? Enggak tahu ya, Mas. Tadi setelah masakin anak-anak terus langsung berangkat gitu aja. Siang atau pagi? Iya, mungkin jam 9 kalau enggak setengah 10. Ibu di rumah sama siapa aja? Kemarin kan sama si kecil anaknya yang... Apa? Itu kue? Enggak, satu. Sebenarnya masih bisa digunain tapi? Alhamdulillah. Tiap jatuh nggak apa-apa, meskipun ini ya, separah ini, nggak apa-apa. Bedanya tapi? Tapi orangnya ini loh yang kenapa selalu orangnya. Nanti ibunya jelasin ke Bonisi kayak gitu loh ya. Iya. Maksudnya sering jatuh, nanti ya, ya. Nanti kalau Bonisi. Nah ini mas, ini kan bisa jatuh ini. Nanti Bonisi liatin ada, pasti ada apa-apa ini. Iya. Pasti ngomong kenapa sebabnya jatuh. Iya sama ini,
tiga hari ke sini ini saya kayak dipegang orang ada punya gini. Aku mau bangun subuh kan. Masuk saya kaget, langsung saya udah bangun. Cuma saya kan habis kayak ada yang ngerawuk gitu. Iya. Yang kemarin kayak di gini kan. Ada bukunya gini. Terus kaget saya jam 2 tapi jam 2 malam. Kok aneh terus gitu. Kok aneh terus ada apa ya Allah. Iya. Terus saya semayang hajat tuh. Saya itu LKPK, Anas sama ayat kursi tau terus. Ini cucu saya di rumah purik terus mas. Gak ganti lah, kena betadine. Ini di anu aja mas. Kok kapasnya di betadine ini? Ya kan anu sarung ya. Iya anu sarung ya. Tadi perban. Tadi perban. Lagi perban aja, perban tak bobot. Ini celonanya kato. Gak apa-apa wis. Lah ya masih saya gunting awal. Udah rusak. Soalnya saya itu sambil dagang kecil-kecilan gitu loh mas. Oh. Kalau ada teman minta saya kirimi ya cuma sedikit yang pakai sepeda aja. Kenapa kok sial gitu loh 7 tahun ini mulai bapak meninggal. Untung tadi saya pakai ini mas yang tebel-tebel. Iya. Yeah. Ini tak lah yang mana? Alhamdulillah, cuma ini tak meskipun gini aku syukur alhamdulillah. Tak ada yang. Tadi malam soalnya aku mimpinya kok langsung tumbus ya mas, langsung tembus. Mimpi jatuh aku ini. Mimpi jatuh ini. Kalau pakai sepeda merah. Ini sering jatuh. Iya. Dikit tapi iya ya tahu itu kenapa iya baru aja ngobati nanti jam berapa? Jam 2 lagi apanya? Nanti ngobat lagi jam berapa? Habis maghrib ya sudah makan, habis ini makan ya masih kenyang ya mas? Loh, makan apa? Ya, anu berangkat tadi makan mana di belakang situ loh bu, gak usah beli oke okay. Anu terlalu kenceng oh darahnya ya? enggak terlalu kenceng mencrot ya langsung kayak dia gini karena jadi mana yang terlalu ini yang agak kosong oh, tadi ya kalau yang kayak muka ini nggak terlalu yang kosong tadi lulang yang sakit itu ini tanya berarti pasti perjalanan. Sebenarnya ke sini enggak tahu tanggalnya teman-teman. Enggak tahu sama sekali saya ke sini dari dulu aja. Kok kira doang? Enggak. Iya. Mana? Sini. Ya, salat di mana? Thank you.
parkirnya ke sini nggak boleh. Di depan sini loh, homestay sini loh. Di dekat di sana, jadi ke sini di tiduran sini aja. Iya. Tak mau minum aja, Mas. Iya, yang penting.